sutradara kita dan ketua Los Bumi Temanggung Mas Pardiono ARS. Sangat dekai, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan saja teman-teman saya yang hari ini hadir, yang mungkin jenengan juga perlu sedikit tahu. Nanti akan sedikit ada oleh-oleh untuk yang terutama yang bermain di dalam film. Tak jago nggak Ivan? Kok koyone ono Pak Kiai Khuzin kok ora penak. Bener Mas Adi. Jadi begini Mas, memang sejak tadi, sejak kemarin kita sudah menghadap beliau Bapak Bupati Temanggung. Saat itu kami berdelapan menghadap, juga meminta pengarahan saat itu. Sekitar hari Rabu ya, Rabu malam Kamis kemarin, dan sudah diberi pengarahan banyak oleh beliau Bapak Bupati. Hanya saja memang Bapak Bupati tidak bisa memastikan untuk acara hari ini bisa rawuh, tetapi berusaha akan rawuh. Dan ternyata sampai detik ini tadi kita cek di belakang kondisinya pendopo tertutup. Namun ada penjelasan sedikit bahwa tadi juga ada tugas mendadak beliau ke Jakarta. Perlu saya sampaikan, kami sudah pamitan kepada Bapak Bupati, juga Pak Bupati sangat setuju dan mendukung bahwa kami juga sudah nyatakan bahwa di dalam acara hari ini itu tidak ada sekat, tidak ada jarak antara pejabat dan rakyat. Bahkan saya juga pribadi salut pernyataan beliau Bapak Hadik saat di Mbejen ketemu saya. Aku nyoting, dia diwawancara sama TV Temanggung saat itu. Nah, ketika diwawancara TV Temanggung, malah TV Temanggungnya diseneni. TV yang baik itu tidak serta-merta nyoting pejabat. Pak Bupati yang disoting itu bukan TV yang baik. TV yang baik itu adalah yang disoting rakyat, bupatinya yang nonton. Itu saya salut. Loh, ini penting bagi kita. Jadi nek ono siaran nang TV Temanggung, kakean lurah, kakean camat sing tampil, kakean bupati, itu TV Temanggung berarti elek. Harus dirubah paradigmanya. Aku wani ngomong ini. Aku nang kene Temanggung yo ora jedul wong ora tak undang. Tapi upama peka datang. Gitu loh. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, insya Allah nanti tidak lama akan kita putar filmnya. Hanya saja nanti ada beliau Bapak Kiai Muhammad Khuzin selaku penasihat Les Bumi, nanti akan memaparkan semacam tentang kebudayaan, tapi satu arah. Merasa memang terjadi dialog tak kesuwen ya. Nanti dialognya lewat Japri. Saya minta Pak Kiai Khuzin selaku penasihat Les Bumi ini nanti menjelaskan tentang santri di zaman Wali Sembilan, ya Pak Khuzin. Karo bedane santri di milenial, santri milenial sing saiki ki modeli. Itu nanti mungkin ada hal-hal yang perlu kita ketahui bersama. Itu supaya dhewe ki bisa bandingke perjuangan wong-wong zaman biyen karo zaman saiki. Oleh karena itu nyuwun sewu, di Les Bumi ini malah nek iso aja ketunan kejaba Mas Adi. Wis nek perlu polosan karo Pak kaya sing abang kowe, Pak Budi Balung, atau nek perlu kaya nyong kowe, ngono lho. Jadi bukan berarti nih setiap santri itu kemudian indikatornya santri adalah ketunan. Jangan diartikan seperti itu. Tak kira zaman biyen, zaman Wali Sembilan santri dora ketunan ya Pak Koyen. Mungkin kaya nyong kiye nek iket-iketan dan seterusnya. Nah, saya sangat salut sekali dengan Pak Nyoto, Profesor Kiai Haji Sunyoto selaku Les Bumi Pusat. Anda bisa buka net pirang-pirang di sana. Dia sangat gandrung sekali dan sangat ahli sejarah, sehingga dia bisa menceritakan
berbagai hal yang kita wong Jawa malah radong. Ini monggo dibuka nanti sendiri. Kesempatan ini saya ingin sedikit saja menjelaskan tentang film yang kita buat judulnya Geblinger. Tadinya awalnya saya ingin buat film judulnya Mencret, gitu saja. Dora setuju, oke sing ra setuju mbok aja mencret nang ngopo sih koyone kok keras gitu loh. Aku ki menjanjani ya guyon, mencret itu persoalan sederhana, upama dadine kok mencret tenan ya ora apa-apa wong pancen ra ono budget, ora ono sing kadang-kadang kita itu sifat mencret, nek ngomong gedebus, mumpluk ning hasilnya gak ada. Tetapi kemudian atas pertimbangan kita konsultasi dengan para penasihat termasuk Pak Hozin, muncullah judul akhirnya menjadi Geblinger. Nah film ini sebetulnya film nekat ning insya Allah menyengat. Durasi film ini itu sesungguhnya kalau utuh itu mencapai 2 jam, tetapi untuk kali ini yang saya tayangkan tidak akan sampai sejauh itu, paling-paling ya cuma sekitar 1 jam lebih seperempat. Jadi filmnya ramang dawa-dawa, soalnya naik gedawan saya mandak bosen. Tetapi yang panjang saya kasihkan nanti kepada pemain. Ini tak gawak ke kasetnya, tenang wae. Jadi pemain tak kei, khusus pemain tak kei kasetnya dievaluasi dewi-dewi nang omah. Dawa naik pincen dawa. Jadi silahkan jenengan dievaluasi bersama keluarga, kurangi acting gondi dan seterusnya. Iki soalnya film ngawur-ngawuran. Kalau ngawur-ngawuran itu kan ranono bayarane, mergane. Terus saya hanya patokane endi sing gelem main, ayo gabung tak kei peran pasti. Pasti tak kei peran. Sebab ini film kita coba pakai terobosan. Saya tidak menggunakan kaidah-kaidah perfilman yang lazim. Makanya saya naik dengan Kang Huda S. Nur itu sering sok debat-debat kecil yang celelean guyonan. Kalau Mas Huda itu sering berkata, gawe film ya kudu tertib. Paling tidak satu kudu disusun tim schedule, kudu ono tim survei lokasi dan sebagainya, kudu ono apa skenarionya, kudu ono semacam audisi film casting. Terus bar kuwi juga nanti pakai peralatan yang memadai, sing nganggo gledekan, nganggo adiumen, nganggo kamera paling tidak 4. Aku budget piro Kang? Yo paling tidak nek gawe film panjang itu sekitar 1-2 M. Anek tenan aku melaksanakan itu, film itu judulnya Sido Mencret tenan. Dia cekon di nek 1 M itu kan begitu. Nah ini hanya terobosan. Kalau nerobos itu kan dewe arek nang Jakarta, arek nang Kedu lah kemarin itu. Kalau kita pintar yang bisa nerobos ora kapiran. Arek nang Kedu mbok macet nang nggon rumah sakit dialang-alangi, kita bisa keliling sampai tujuan Kedu. Ini bedanya saya dengan yang lain. Jadi kaidah perfilman saya jawab ya paham. Ning tak takon nang Temanggung, do gaya-gaya wae nek cah sekolah. Film harus ada skenarionya. Bahasan tak teliti skenarionya, boleh skenario drama. Nek skenario drama gampang, Lek. Skenario drama itu paling mondok bapak titik 2 garis apa kurung buka marah kurung tutup sialan lu. Tak itu dianggap naskah. Nek naskah drama oke, nek naskah film enggak cukup gitu. Naskah film kan ditulis bapak titik 2 kurung apa kurung buka posisi kamera angle kemana medium atau full atau apa dijelaske. Termasuk audionya kemana jelaske. Ayo ora ono le iso le gawe nek nang Temanggung insyaallah sithik cara iso. Ning jarang biasanya bikin sinopsis atau bikin skenario dadine jane skenario drama. Lah saya ingin sedikit tadi mengatakan pada pemain film yang hari ini hadir juga, saya hanya bisa menyampaikan terima kasih. Do gelem main wis matur nuwun.
tidak ada yang dibayar, alhamdulillah. Kadang sanggup dewi-dewi, termasuk hari ini juga saya tidak mewajibkan jenengan ngarep-arep konsumsi, tidak ada. Kalau nanti filmnya setelah ditonton, yuk jenengan kok bilang entut, ya luweh gitu loh. Wah, film kontut pamer ke silahkan, nyong ra anesu. Ora anesu kan artis-artis juga saya suruh jangan marah kalau ana bilang entut sebab ra ngerti proses. Ana wong ra tau gawe film mung delok tok iki sane mung ngunek-ngunek itu umum. Malah sing ra umum ngalem-ngalem kan gitu. Sebab apa? Orang yang tidak tahu proses itu mesti gitu. Wong saya pernah bertamu ke teman saya itu pas aku malu kelanuan karo ngentut, bus nyong langsung pamit bali jengkel, ora sopan, ditamoni gage-gage jagongan sedilot malah ngentuti bali saya mutung. Gak ngerti yo, sing nang omah itu sing ngarep-arep entute dheweke iki sak keluarga ngarep-arep kabeh. Jebule sejak pagi dheweke iki mulek petenge ora iso ngentut, mergo ora iso ngentut lara presake dokter, doktere ngekei hipotesa iki nanti mari nek kapan wis ngentut. Pas dheweke ngentut sing weruh aku tok, liyane ora ngerti. Begitu dikabari nek si A iki kancaku iki ngentut, dipeluk sak keluarga, alhamdulillah si don ngentut, mari berarti dokter ya alhamdulillah dibel, sudah ngentut, sudah alhamdulillah, mari sing ngerti proses ngalem, seneng karo entut. Sing ora seneng, sing ora ngerti proses umum, nek mundok film kaya entut kok pamer ke, silakan monggo. Bahkan saya juga mengharap kritikan, monggo. Itu saja ya yang ingin saya sampaikan. Saya ingin memperkenalkan karo tak ngundang ya Mas Adi cilik bae Pak Koyen delok ya, Pak Koyen. Pak Koyen mangke ngekek sambutan sithik sik ora suwe-suwe. Mangke nek kira-kira wong tamu ndok klesetan ya puter filme. Nek urung klesetan terus ki. Dadi kita nunggu klesetan iki jenengan jane asline iki. Nang urung klesetan ngomong terus. Mbak Sri Sulastri, monggo Mbak Sri maju kriki. Tak kenalke niki. Aplaus untuk Mbak Maimunah. Dadi Maimunah. Tak kenalke niki. Niki wong kedu niki. Niki cek nyalek niki tengen kedu mriko. Matur nuwun monggo mriko pinarak. Jangan lupa dapil kedu kandangan. Di Les Bumi itu independen, non politis, tetapi orang juga ngelarang, silakan gak itu caleg sing kae ana mau seko PDI malahan ya. Malah Panwas ada nih. Ari Aryadi ada ndak dateng? Dateng ndak? Oh, nggih Mas Ari iki. Ini juga pemain. Nanti kita lihat dadi apa. Dadi apa iki Mas Ari sampean kok lali? Aku lali, sutradarane mung gemblung kok. Dia jadi tim sukses. Ya. Mas Ari niki guru TK, ndak nggih? Oh iya. Ini Mbak Rindu, monggo Mbak Rindu. Ini pemain topeng ireng, tepuk tangan. Pemain topeng ireng juga guru, juga pemain instruktur senam. Instruktur senam. Instruktur. Ini Mbak Rindu, ya silakan nanti dilihat aktingnya bagus apa tidak. Kritiko, kritik boleh ke tempat saya, boleh langsung nang Mbak Rindu. Mas Dono mana, Mas Dono? Ah, Mas Dono ini tak kenal ke, supir taksi ke asli nih. Cuma nek numpak taksi golek Mas Dono, insya Allah ora bayar. Neng murah melaku ya, mulak numpak. Cak Roto, tadi enggak ya? Mana Pak Cak? Wah, sini Pak Cak, Cak, sini Cak. Ini bakul sego kucing nih, digaleh nih. Silakan mampir di Pak Cak Roto. Penyanyi, artis, dia bisa buka YouTube. Nyun sewu Pak Roto. Monggo. Mangge. Ini pemain yang tak dapat dadi dukun. Dukun santet. Pas karo pawakane. Mbak Mi, monggo Mbak Mi. Lah ini juga pengamat jaran kepang, penimbul jaran kepang wedok ya ini Mbak Mi. Malah saya tanya ini Mbak Mi, zaman kok iso mareni nek wong kesurupan dongane apa? Nyok dhewe ora ngerti.
nyong iki teko ndonga sak isane. Ha tak krungu dongane piye? Aku nek ndonga teko ngene tok. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, tak sebul. Setane kok bali. Nyong mikir ayo jelas. Setane wis disamar diklethak santian wong ndonga mangan kok gawe ngilangi setan. Tapi hasil tanya saja Pak Minangan. Mas Doni, mana Mas Doni? Absen. Oh, absen. Doni iki dadi apa to kok lali nyong? Kancane Mbak Mi. Oh, kancane Mbak Mi. Ngono ya. MC ya. Mas Toto mana? Mas Toto Edan. Nah. Ini Mas Toto ini dari Wonosobo ning asline wong Temanggung, minggat nang Wonosobo yo balik meneh. Mas Toto ini pelari dari Pak Edan. Nanti lihat saja aktingnya. Takon ekstrim lagi kurang sip. Kemarin tuh saya suruh untuk digrujuk banyu sudah siap sing grujuk sing ra tegel ayo jadi ra sip. Mas Adi mana? Oh Mas Adi ora main ning tetep tak kei nggo sampean soalnya aku sampean dikritik sampean. Pas Ma'ruf, Ma'ruf, Ma'ruf Jaten. Ah, ki Mas Ma'ruf senajan sing Jaten limen sak teprut sampean tok sing tak kei kaset liyane ngopi dhewe-dhewe. Ya, anak sak Jaten tuh kan banyak orang yang ikut acting. Itu nek tak kei siji kose urung ana budgete. Pak Setia ndak rawuh Pak Tia? Pak Tia rawuh ndak ya, Mas? Oh, oke itu ndak. Mas Ari kepisah. Ora rawuh, iki ya dadi wong edan. Kemudian Wawan. Mana Mas Wawan? Oh belum hadir. Ya kayak nusu jalan kepang. Mas Tio P urung rawuh, aku mau pamitan. Pas Joko Yasinan tadi pamit sama saya. Sekarang rawuh belum? Belum. Puji Tang Puji Pak Tanjung Sari ndak rawuh? Pak Puji, Pak Kadus? Oh, belum. Dia yang tempat rumahnya saya pakai. Mbak Esther, silakan Mbak Esther. Nah ini Mbak Esther ini yang saya jadikan artis. Saya salut dengan Mbak Esther. Wong ora ana bayarane gelem mlebu salon macak dadi artis tenanan. Ki karo Pak Bowo kowe karo bojone mosok dhewe-dhewe. Dia termasuk artis macak tenanan ditandingi karo artis beneran. Mbak Zora, nanti ada jenengan lihat Mbak Zora itu artis sinetron, artis ibu kota, sineplek dan sinetron yang gelem tak bujuk sama teman saya itu kok kon melu acting. Insya Allah gelem, bahkan saat acting Mbak Zora itu kan dia kan modeling, tukang model. Tak kon tuku baju nang pasar Kliwon Temanggung time yo gelem. Ra ketung wagu ya. Sri aslu wae timbang ora gelem main. Tak jajal artis ibu kota lawan artis lokal Temanggung. Jebule isih HP artis ngen dhewe. Masalahe gembleng itu ora artis e, sutradarane. Wih. Ora ana nganune kok naskahe Mbak Zora bingung. Yo saiki kon teke mana mboten enten Mbak Zora ndak ada naskah. Pokoke jenengan nganut saya saja. Ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang bijaksana kalau saya nanti terlalu panjang, biarlah. Oh, astagfirullahaladzim, ya Allah, nggih. Lali. Miki Mas Sambang jenengan darani ra ono. Mas Sambang dadi Gus, kala-kalane Mbak Sambang. Ini tak kei kasete. Makili bupati ini. Ini wakil bupati. Ini kala-kala tak dadekke Gus. Gus Koplak. Ada yang mungkin belum hadir di sini, tapi kasetnya sudah saya siapkan. Berarti wongi pancen durung doangan usia apa yang belum? Oh, Mas Tasleh, sini Mas Tasleh, betul. Ini yang jadi caleg, tapi profesi sebenarnya panwas ini. Jadi nanggon film ini ono panwas sih. Mulang hati-hati sing do nyalek. Kau sing do nyalek lewat atas bumi dipantau terus karo Pak Panwas ini. Kanger model-model tak sikat ngono bisa. Pak siapa yang belum? Noval. Oh Mas Noval, betul. Sini Mas Noval. Gus Manton ada nih juga ada. Mas Noval, sih Mas. Ya ini ada. Makasih ya Mas Noval,
ini tak ada yang main sedelot wae. Tadi wong stres, stresnya kurang sipi. Gus Mandon mana Gus Mandon? Gus, nanti ki Gus Mandon. Mau koyo ketoy. Ah, nyoke jika gawak ke kasete. Rawani maju, riko karo Pak Kosin. Rawani maju sebab ono kakange Rawani. Ya tetap baik kulo langsung. Oh ya, geng. Nanti nuan dikake juragane dokar. Matur nuwun. Nanti yang belum kumanan CD ora bojone nyong dadi jaluk ngono ya ora ya. Nanti yang tidak kumanan CD bisa ngubungi saya, terutama pada pemain. Ini soalnya yang durasi panjang. Terus kalau ada peserta pengin butuh kopian, nanti japri sama saya. Yarmi-yarmi. Regane ora ketung 10.000 kudu bayar. Bisa lewat WA saya atau Facebook atau lewat YouTube saya nanti. Sekian saja Mas Adi, tidak kesuwen saya. Segala kekurangan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk sutradara kita.